Wow, mantap ya. Kita dapat 2 skin hanya dengan modal 500 Pangwar Coin. Dan event ini pasti bakal ada di original server. Nanti tunggu saja eventnya rilis. Ladies and gentlemen, Kodokusuru Kotowo Wasurine Dai Kudasai. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video kali ini saya akan membahas tentang event Vanguard Coin lagi yang ada di Advanced Server. Nah, kenapa saya bahas lagi? Cuman ada yang menarik nih, apakah Vanguard Coin ini bisa menukarkan ke skin Mia Suzuhime Special atau tidak? Nah, saya akan coba apakah bisa menukarkan ke Mia Special Suzuhime. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan videonya, langkah baiknya subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung saja check this my video. Oke teman-teman, kita ke menu event dulu. Nah, di sini belum ada event terbaru ya di Advanced Server. Cuman di sini ada pengeluar keuntungan. Tadi saya sudah klaim di angka keempat ini itu mendapatkan 100 pangwar koin dan di tengahnya itu mendapatkan 200. Totalnya saya tadi mendapatkan 300 pangwar koin. Nah, di Advanced Server ini banyak banget pangwar koin yang benar-benar nih, ada pangwar koin supaya ini selalu hadir setiap harinya dan kita bisa mengklaim 50 atau 60 ya setiap harinya di Advanced Server. Jadi, wah, hoki banget sih yang bisa masuk ke Advanced Server. Dan yang suka main di Advanced Server itu gak usah top up lagi ya, menggunakan uang kalian itu cukup kalian menyelesaikan pangwar koin setiap harinya untuk mendapatkan pangwar koin dan tukarkan ke diamond. Nah, di sini saya akan memberitahukan apakah pangwar koin ini bisa tukarkan ke skin Mia Suzuhime. Kita klik yang diamond. Nah, di sini kan ada banyak banget diamond dan bundle. Nah, di sini saya akan ada Twilight Fast. Nah, Twilight Fast dari Mia Suzuhime. Ini yang ini ya, kita klik dulu mianya yang mana, kita cari Maxman Mia. Oke, okay. Yang mana yang ini? Nah, ini spesial dari Mia Suzuhime. Nah, di sini kita bisa menukarkan apa tidak ya di Vanguard Coin ini dengan harga 500 ya kalau salah tadi, 500 Vanguard Coin. Apakah bisa? Kalau bisa ini cukup worth it banget karena event Pangwar Coin ini pasti bakal ada di original server gitu. Tapi kita gak tahu kapan munculnya. Cuma nanti juga pasti bakal ada di original servernya untuk event Pangwar Coin ini. Nah, di sini saya sudah memiliki 549 Pangwar Coin. Nah, di sini kalau harga normalnya itu dengan harga 150.000. Tetapi dengan Pangwar Coin ini kita hanya membutuhkan 500 saja. Oke teman-teman, kita langsung beli dengan harga 500 Pangwar Coin. Nah, kita lanjutkan. Apakah bisa? Maaf nih, agak nge-lag. Oke, di sini kita bisa membeli Mia Suzuhime dan cara mendapatkannya kita harus minimal level 15 dari akun kita. Nah, di sini kita bisa klaim dulu yang ini. Oke, kita dapat 200 dan skin trial. Ini agak nge-lag ya, maaf banget nih. Nah, oh ini skin Eudora. Oh, ini Eudora juga di gratis ya. Ini gratis skinnya dan kita langsung klaim yang ini aja. Ini Mia Suzuhime-nya. Wow, mantap ya. Kita dapat 2 skin hanya dengan modal 500 Pangwar Coin. Dan event ini pasti bakal ada di original server. Nanti tunggu saja eventnya rilis. Kita screenshot. Ini cukup ya, mantap ya. Oke, kita klaim semuanya. Dan untuk bordernya sih belum bisa diklaim karena levelnya masih 17 dan ini harus 20. Oke teman-teman, gimana, cukup worth it banget kan untuk event Pangwar Coin ini dengan membeli skin Mia Suzuhime yang spesial hanya dengan menggunakan 500 koin saja tanpa modal. Ya, cukup worth it. Nantikan saja event ini di original server. Sampai jumpa di next video. Bye.